ada Ibu Menteri, Ibu-Ibu Asa, Ibu-Ibu dari Indonesia Power, juga dari Gubernur, Bupati, semua yang hadir di sini. Kita menanam ada 10 titik mangrove. Yang pertama, Langkat, Lampung Timur, Cirebon, Brebes, Tanah Bambu, Pahuwato, Donggala, Cireng, dan juga Teluk Ambon dan Pandeglang. Ini semua ada total 53.000 pohon mangrove serentak ditanam hari ini juga. Terima kasih. Pertama, kami bersyukur Ibu Negara berkenan hadir di Pandeglang. Dari 10 provinsi, Pandeglang menjadi percontohan. Sehingga 10 provinsi ini menggerakkan untuk provinsi lainnya, karena hampir ada ratusan kabupaten dan kota yang memiliki pesisir pantai. Kita tinggal di cincin api, sehingga bagaimana anak cucu kita bisa selamat, dimulai oleh Ibu Negara tadi. Beliau tanpa mengenal lelah dan semangat, walaupun hujan, beliau tetap ingin menanam. Khawatir kami tadi tidak, beliau tidak berkenan, tapi beliau berkenan sekali untuk memberikan contoh kepada semua kabupaten kota pesisir, terutama untuk menanam, melakukan vegetasi. Satu, ini Ibu launchingnya adalah perempuan peduli mangrove. Semua pantai seyogyanya untuk ditanami mangrove. Karena dengan adanya mangrove dan ada pohon keras, hutan pantai itu bisa menahan ombak yang sangat tinggi, potensi tsunami 88%. Semua di sini Bu, sekarang Ibu, salam hormat kepada Ibu Negara, Ibu Eko, dan Ibu Muda selainnya. Ibu, di sini ada Cika, saya, Ibu Kuasa, dan juga Ibu Gubernur, juga Bupati, semua ada semua. Tidak mengurangi semangat di Banten, cuaca hujan Ibu, tapi kita semangat menanam semangat. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua bisa menanam pada hari ini, walaupun hujan.